Welcome to my snot. Are you ready? Okay, kembali lagi dengan saya ya, snot ya, bermain Antartika Rabbit Indonesia. Di dalam konten ini saya bakal ngasih tahu cara yang kombin aksesoris Valentine ya guys ya, dan nge-review kostum Valentine guys. Oke, langsung aja pertama kita lihat review kostum Valentine dan wing mount-nya juga. Let's go. Oke, beginilah tampilan kostum Valentine ya, dan wing mount-nya juga ya. Di sini ada balon ya. Dan wingnya ini adalah di belakangnya ada gambar love-love gitu guys. Wingnya itu macam balon-balon ya. Jadi kita terbang di sini. Dan begini tampilannya kalau lagi gerak guys. Dan mari kita lihat statnya. Di sini wingnya ya, statusnya 2600 ya, dan level magicnya level 1 guys ya, dan ada defense, strength, deck, intelligence, dan vitality. Dan mountnya di sini adalah attacknya itu 2200, dan ada defense, strength, deck, intelligence, vitality, dan critical, dan magic skillnya itu level 1 juga ya, level 1 dua-duanya guys ya, dan moon speednya 25% ya. Dan langsung aja kita ke bagian kostumnya di sini ya. Ada defense, deck, intelligence, vitality, dan critical ya di bagian kepalanya. Dan di bajunya sama juga, ada deck, strength, deck, intelligence, vitality juga. Ini bagian bajunya ya. Lumayan bagus guys statnya. Dan ada collection-nya juga. Jadi di sini kalian bisa lihat nih koleksinya ada ya. Ini dari dapatnya dari event, dan ini dapatnya dari top up guys. Buka box ya guys ya. Kalian bisa beli boxnya di item mall. Jadi itulah. Mari kita lihat efek mount dan dekorasinya ya guys ya. Jadi itu efek mountnya guys, ada kayak bola-bola love gitu ya, balon-balon love gitu ya guys ya. Dan itu efek wingnya bagus ya, ada sayap gitu ya, ada mantap-mantap. Jadi itulah ya guys ya, efek dari mount dan wingnya. Dan di sini aku pakai kostum tipe melee ya, job melee guys. Kalian bisa lihat di bawah ini karakter saya, ini buat cowok ya guys ya, dan di sini kayak cewek ya. Jadi itulah, langsung aja kita ke kombin collection aksesoris Valentine guys. Let's go guys. Oke guys, kita langsung aja tukarin tiketnya. Kita dapat berapa ini? Dapat 13 lumayan. Cara aksesorisnya udah ada ya. Kita langsung ke ton. Kita langsung gacha aja guys. Ini ada apanya? Ada 37 ya. Dan ini ACC-nya. Kita langsung gesken. Semoga berhasil ya. Kombin, 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 kombin. Oh, gagal. Gagal lagi guys. Oh tidak, susah ya kombinnya, susah ya guys ya. Oh my god, susah banget.
Oke, jadi satu. Nice banget. Lagi, coba lagi. Oh, belum. Sisa satu lagi ya, guys ya. Tiket kita masih sisa 20. Apakah ini berhasil atau tidak? Kita coba terus. Oh my god, sisa 2, satu terakhir. Ayo bisa yuk. Oh, gagal. 21 gagal, guys. Aduh, mak. Camano nih, mak. Gagal ya, guys ya. Susah ya. Jadi begitulah cara kombinnya ya, guys ya. Rate-nya itu cuma 5% ya. Susah banget ya, guys ya. Dan aku sengaja bikin dua aksesoris itu kombinnya biar lebih enakan ya. Bisa ganti-gantian kombinnya. Jadi gitulah kehokian ngombin aksesoris Valentine, guys. Dan aku udah dapat satu set, kita langsung lihat aja LTM dan aksesoris ya. Di sini aku udah dapat satu set aksesoris Valentine, guys. Dan sini ada collectionnya juga, yaitu dia ada penambahan ya, auto battle di sini walaupun cuma 2, dan attack power 140, maksimalnya 140 juga. Jadi statnya itu gini, guys. Nah, ini stat dari ringnya ya, sweet chocolate ring, guys. Nah, ini statnya biasa-biasa aja. Dan ini bracelet-nya, kalian bisa lihat. Dan ini necklace-nya, guys. Ini si coklatnya ya, yang seri coklatnya, guys. Dan terakhir di earringnya, ini statnya. Dan di sebelahnya lagi, ini edisi Valentine ya. Jadi di dalam event ini ada dua aksesoris ya, dua tipe aksesoris, Valentine dan coklat, guys. Ini statnya. Dan ini bracelet-nya. Dan ini necklace-nya. Dan ini earringnya, guys. Jadi itulah ke seluruh aksesoris Valentine dan coklat, guys ya, collection-nya. Dan ada new collection juga, collection book ya. Di sini ada Holy Mythis ya, warna kuning, guys. Dan ada warna merah juga. Di sini kalian bisa beli di market ya. Di atau point 3 bisa ditukarkan. Dan kalau yang ini kalian bisa cari di Indi 125. Kayaknya itu kayak gini, guys. Invite to Ancient Jewel ya. Kalian bisa carinya di sini pakai Indi kayak ini 125. Dua-duanya, semuanya kayaknya semua ringnya ada drop di sana ya, di rewardnya itu ya. Dan buat necklace kalian bisa tukarkan di NPC ini Brune ya, di bazar, guys. Jadi itulah cara dapatin collection aksesoris yang baru ini ya. Dan collection aksesoris Valentine ya, guys ya. Oke, dan ada event baru juga ya, guys ya. Anubis Vacationist ya. Di sini ada event Dryad Seed ya. Kita bisa baca di bawah ya, di sini ya. Untuk menyambut bulan Maret kali ini ya, Antartika Rabbit sudah menyiapkan event menarik khusus para Antartika yang baru bermain, guys. Jadi yang mau baru main bakal dikasih hadiah artillery tiket ya 30 hari. Oh, itu bagus banget, guys. Dan Mersen Dryad ya. Satu. Ini apa aja isinya? Cuma Mersen kah? Ya, ini cuman Mersen isinya, guys ya, muter-muter, guys. Dan di sini ada kostum juga, Neo Atlantean outfit set ya. Dan gini bentuk kostumnya. Dan dikasih GM token 250 ya. Dan persyaratannya itu adalah harus sampai level 160 sebelum tanggal 6, guys ya. Minimal sampai 160, guys ya, akan mendapatkan hadiah tanpa diundi ya. Jadi pembagian hadiahnya itu tanggal 9, guys ya. Tanggal 9 ya, kalian bisa lihat tanggal 9 ya. Dan event ini berlaku untuk semua server ya. Dan di sini ada event lagi, Newcastle ya. Ini pas banget ya yang aku saranin tadi,
dapatin aksesoris metis ya, ringnya ya guys ya. Nah, kalian bisa ikutin event ini dengan memakai key-nya dan selesaikan indinya juga guys. Nama key-nya itu adalah ini, Invite to Ancient Jewel ya. Harga key-nya tuh lumayan udah murah di market. Kalian bisa tukarkan di AT point juga dan point battle juga guys. Ya. Jadi kalian bisa lihat di sini point battle harganya 1500, kalau AT 400 guys. Aku sarankan pakai poin AT aja ya. Dan hadiahnya itu adalah Dancer Dream 5 biji dan premium lisensi kasih 3 hari ya. Dan tanggal pemberian itu tanggal 9 guys. Mulainya itu tanggal 1 sampai 6 ya, sama kayak event new player ya. Dan next ada event mon gratis ya dengan menyembuh hari raya Nyepi guys ya. Ada dapat mon Silver Centaur. Ini tanpa diundi, kalian cuma login tanggal 3 Maret ya, dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi guys ya, satu hari ya. Dan di sini ada event top up ya. Kamu top up 100.000 bakalan dapatkan hadiah GE 5 3 biji dan Acha ya, 7 hari guys. Dan hadiah grand prize-nya itu adalah dapat Marvelous Swan Angsa ya. Ini yang buat yang top up terbanyak ya guys ya. Dan lanjut lagi di bawahnya lagi ada Black Scorpio ya. Di sini cuman apa nih? Melakukan pembelanjaan minimal 25.000 koin ya. 25.000 koin ya guys ya. Belanja guys, bukan 25.000 duit ya. Jadi kamu harus belanja 25.000 koin baru dapat Black Cat 3 biji ya, dan hadiah game price-nya itu adalah SL Scorpio ya. Dan yang belanja lebih dari 25.000 koin itu bakal dapat hadiah grand prize ya, yang terbanyak guys, yang belanja terbanyak ya. Dan hadiahnya itu dibagikan 9 Maret ya. Dan kalian bisa lihat persyaratannya di sini. Antantian diharuskan melakukan pembelanjaan sebesar 25.000 koin untuk mendapatkan tanpa diundi ya. Dan bagi yang melakukan pembelanjaan tertinggi ya guys ya, akan mendapatkan hadiah grand prize ya. Jadi yang tertinggi dapatkan SL Scorpio dan Angsa juga ya guys ya. Jadi itulah event top up dan event new player guys. Dan eventnya P juga ya di tanggal 3. Dan mulai semua eventnya ini dari tanggal 1 sampai tanggal 6 guys. Jadi itulah. Jadi sekian dulu video dari Snot. Kalau kalian menurut kalian bermanfaat, bisa dibantu like-nya guys. Dan yang nggak mengerti bisa komen di bawah guys. Dan jangan lupa di subscribe, hidupkan tanda loncengnya biar ada notifikasi dari Snot ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Bye-bye.